tentang riwayat hadirnya buku ini dan bagian-bagian penting dari buku. Saudara Lom politikus Partai Golkar Aceh yang juga wakil pimpinan DPR Aceh, Sulaiman Abda, merilis buku tentang biografinya berjudul Sabda Rindu. Buku yang ditulis Hasan Basri M. Nur ini diluncurkan secara resmi oleh PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, di AAC dan Daud Unsiah, Banda Aceh. Buku ini Syederal Don menggambarkan bagaimana perjuangan Sulaiman Abda menghadapi kenyataan hidupnya mulai dari kisah asmara, ujian ketika istrinya sakit hingga meninggal dunia pada 2015 dan menghadapi pergolakan politik di Partai Golkar. Selain kalangan pejabat, kegiatan ini juga dihadiri dosen dan mahasiswa dengan menghadirkan tiga pembedah, Rektor Unsiah Profesor Samsurizal, Pemimpin Umum Harian Serambi Indonesia Syamsul Kahar, dan Raihan Putri Ali Muhammad. Ekonomi, kalau tidak ekonomi, masih orang hukum yang menjadi ketua TK. Dan sampai hari ini MKIP itu satu-satu, muncul, mungkin lima lain ketua TK muncul sekali di MKIP. Tapi makanya saya bilang, Palembang ini orang langka, adanya di MKIP. Ya, ada kadang-kadang orang capek melihat di buku itu tidak ada variasi. Ini diselang-seling dengan foto. Agaknya masih bau-bau keringat hidup ini, tapi masih cantik. Nah, kerudung itu selalu saya pakai waktu memberi kuliah kepada mahasiswa. Saya yakin pasti mengalir sedekah dariannya ke ibu ini. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV.